jalan-jalan ke kota Jakarta. Jangan lupa mampir ke Monas. Jika mengaku putra-putri Indonesia, mari memayungi bahasa di Indonesia. Saya Iman Setia Areva dari Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Sastra dan Bahasa, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Selama berada di Fakultas Kebahasaan, saya sadar bahwa bahasa dan budaya tidak dapat dipisahkan. Untuk itu, jika saya berkenan menjadi seorang duta bahasa, maka saya memiliki visi, yaitu enriching linguistic awareness through cross-cultural approach. Untuk mencapai visi tersebut, saya memiliki beberapa misi, yaitu yang pertama, membangun suatu komunitas linguistik yang baik dan benar di suatu daerah lewat lintas budaya untuk kesadaran bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Setelah membangun komunitas tersebut, pementasan berbagai acara kebahasaan lewat lintas budaya untuk mewartakan kepada seluruh masyarakat Indonesia betapa pentingnya suatu bahasa. Setelah membangun komunitas dan mementaskan berbagai acara kebahasaan, maka memperkenalkan bahasa daerah dan bahasa Indonesia dengan menggunakannya di tingkat nasional maupun internasional lewat lintas budaya di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 32 ayatnya yang pertama, yaitu tentang internasionalisasi bahasa Indonesia. Itulah yang akan menjadi satu kerinduan dan harapan saya ketika saya terpilih menjadi seorang duta bahasa. Semua kita adalah duta, dan tindakan kita adalah duta besar kita. Salam bahasa dan budaya.